Belum lama ini viral sebuah video awan mirip kapal selam KRI Nanggala 402 di langit Bali. Penampakan awan yang disebut-sebut mirip dengan kapal selam KRI Nanggala 402 ini terjadi di sekitar pantai Matahari Terbit, Sanur, Kota Denpasar, Bali. Lantas penampakan awan itu dikaitkan mirip dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam di perairan utara Bali adalah Arik Anrawan, pemilik dari video tersebut. Seperti dikutip dari Kompas TV, video yang ia rekam itu lantas diunggah ke media sosial Instagram pribadinya. Arik mengaku tidak sengaja merekam video itu. Video itu pun dia ambil pada Minggu 25 April 2021, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Diketahui, pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengumumkan kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan tenggelam di kedalaman 838 meter perairan Bali. Arik menjelaskan sebelum mengambil video tersebut, awalnya dia bersama temannya hendak menikmati fenomena matahari terbit di pantai Matahari Terbit. Ketika matahari terbit mulai muncul, Arik lalu merekam momen tersebut melalui ponsel miliknya. Lebih lanjut, Arik tak ingin berspekulasi lebih jauh terhadap bentuk awan yang mirip kapal selam itu. Karena itu dia hanya mengatakan bahwa ada yang aneh dengan penampakan awan tersebut. Seperti diketahui, kapal selam KRI Nanggala yang merupakan buatan Jerman pada 1977 itu hilang kontak di perairan utara Bali pada Rabu, 21 April 2021.